Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Susu Coklat di sini. Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat bakpao ayam. Seperti yang kalian lihat berikut ini. Langsung aja ke langkah pertama, masukkan gula pasir ke dalam air, kemudian aduk rata. Nah, kemudian untuk tepung, di sini saya menggunakan tepung protein rendah, lalu masukkan ragi, kemudian aduk rata. Nah, kemudian sambil diaduk-aduk, kita masukkan juga air yang sudah dilarutkan gula tadi secara bertahap, pelan-pelan sampai airnya habis. Tahapan ini akan kita lakukan sampai semua tepungnya ini tidak kering lagi ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian cuci tangan dengan bersih karena kita akan menguleni menggunakan tangan di atas meja kerja yang dilapisi dengan silikon mat seperti ini agar tidak lengket. Tambahkan mentega putih dan sejumput garam. Kemudian akan kita uleni lagi. Nah teman-teman, ini adalah adonan yang amat sangat lengket. Nah, makin diulen awal-awalnya ini dia akan makin lengket, tapi jangan khawatir. Ini adalah proses yang memang harus kita lalui saat membuat bakpao ya. Nah, sedikit tips dari saya, kalau adonannya benar-benar lengket seperti ini, kalian bisa menambahkan sedikit tepung sampai adonan itu enak dan bisa diulen lagi. Uleni terus, pokoknya kita ulenin sampai adonannya itu nanti berbentuk seperti ini teman-teman, lentur dan elastis dan tidak begitu lengket. Nah, ini waktu menguleninya ini memakan waktu kurang lebih 15 menit. Jadi dia seperti ini bentuknya, sudah siap dicetak ya dan dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan langsung aja membagi-bagi adonannya. Di sini saya akan membuat adonan kurang lebih 70-75 gram besarnya. Nah itu bisa disesuaikan dengan keinginan kalian mau sebesar apa ya. Nah teman-teman, langsung aja di rounding, dibulat-bulatkan seperti ini dan ditutup lagi menggunakan kain bersih ya, karena semakin terbuka kulitnya nanti akan semakin kering seperti itu. Jadi kita ambil beberapa yang akan kita bentuk, yang lainnya biar aja di dalam kain bersih. Nah teman-teman, bedanya ketika kita membuat bakpao, kita tidak perlu mengistirahatkan atau menunggu fermentasi sampai adonan ini mengembang. Nah justru kalau bakpao menurut saya ini harus langsung aja kita cetak dan langsung aja dikukus tanpa menunggu lama-lama. Karena kalau lama-lama itu biasanya kulitnya akan keriput teman-teman. Seperti itu, kalau roti kan memang harus difermentasi terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja kita bentuk. Jangan lupa siapkan ayam suiran untuk isian bakpaonya seperti ini. Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya, ini videonya sudah saya upload beberapa hari yang lalu dan bisa kalian temukan linknya di description box. Pertama, gilas adonan menggunakan rolling pin. Kemudian masukkan isian pas di tengah-tengahnya. Kemudian sisi-sisinya akan kita lipat menjadi satu seperti ini, lalu satukan lagi yang berlawanan ya teman-teman. Nah,
setelah itu lipat kembali ujung-ujung yang saling berlawanan. Nah, ini akan kita satukan lagi di tengah-tengah dengan cara menekan seperti ini, teman-teman. Nah, yang terakhir akan kita satukan juga sehingga membentuk menjadi tiga bagian bapau seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa merapikan sisi-sisinya. Nah, itu bisa menekan sisinya seperti ini menggunakan scraper. Ya, kurang lebih seperti ini dan letakkan di atas kertas bapau seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya hanya sekedar tahu cara melipat bapau, tapi saya bukan ahlinya. Teman-teman bisa belajar di tutorial lain untuk cara melipat bapau seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjutkan lipat-melipat bapau ini sampai semua adonannya habis. Ya, biasanya ini kalau kita sering bikin lama-kelamaan bentuknya akan semakin bagus, teman-teman. Karena biasanya kita bisa karena terbiasa seperti itu ya. Nah, teman-teman, sekarang bapau-bapau ini siap dikukus selama 15 menit sampai 20 menit ya, kurang lebih. Nah, sekarang ini dia bapau kita sudah jadi, teman-teman. Ini saya kukus selama kurang lebih 15 menitan ya, teman-teman. Nggak perlu lama-lama karena si bapau ini ternyata lebih cepat matang. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau teman-teman ingin warna yang lebih putih, kalian bisa menggunakan tepung tanmin atau bisa juga menambahkan pewarna putih seperti itu ke dalam adonannya. Tapi di sini karena saya untuk konsumsi sendiri, saya nggak masalah dengan warnanya yang seperti ini. Yang penting rasanya enak banget dan teksturnya lembut banget. Nah, seperti ini teman-teman, bagian dalamnya isian ayamnya itu benar-benar enak dan pas banget rasanya. Nah, teman-teman, di sini saya mencoba juga membentuk bapau yang bentuk bulat seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini tuh bapaunya benar-benar mulus, tanpa keriput sedikit pun dan menul-menul. Tipsnya adalah jangan over saat diistirahatkan atau bahkan tidak usah diistirahatkan sama sekali seperti punya saya. Oke, sekian dulu resep hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.